Astagfirullah nih motor. Jadi pak, wah gila, ada lagi. Balik lagi ke Bang Plus. Bodoh amat. Bodoh amat. Ini kita kesekut telat dikit. Aduh, gara-gara piaraan IPD. Jadi kita bertiga. Ini temen. Sekarang kita bertiga. Ya, bertiga be. Sekarang tiga, kita bertiga, iya, bertiga. Tiga. Nah, ini di belakang teman lama gue, namanya Fergi. Cuman ya udahlah ya. Gitu. Nah, jadi ke Sengkul. Kapan vlog yang sebelumnya kan dia bapak nih. Nah, yang seri kedua ini di Isong, si Sony ternyata belum bisa balapan. Belum bisa balapan, ada masalah. Jadi gue kenalin aja ya, dia namanya Ferdi. Umurnya lebih tua dari gue ya, jadi kalau dia nganggep gue tua, kayaknya lebih tua lagi. Aki-aki, aki-aki. Ya, cuman lagi gue lah. Gitu. Mau dibahas, gak usah lah, gak enak lah. Karena sih, sebenernya ini hebat ya, ini hebat. Pokoknya segoy. Segoy. Anjing macet. Waku, macet. Jadi gitulah pokoknya. Pusing saya. Jadi dia tadi lagi cerita lanjut. Hah? Lanjut. Iya, mau gak bisa balap, hari ini gak bisa balap. Ini belakang nih punya dunia sendiri ya. Namanya siapa? Ferdi Rahmansyah. Ferdi Yolanda. Yolanda. Untuk temui dirimu kasih Yolanda. Aduh, mau dilempar. Mau diceng yang kagak dosa ya. Bang, apa? Awe aja. Iya, awe iya. Kenalan kan? Minta dikenalin. Ngalir. Iya. Minta dikenalin. Nama siapa? Nama? Nama, nama. 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 Parti. Pergi. Namanya. Nama. Put. Nanda. Ayo Parti. Ya, namanya. Fergi Yolanda. Keren. Lu cari aja di deep web. Ya gitu lah. Gue ngiri dosa. Enggak, jadi gini yang namanya Fergi. Ini maaf ya, bukannya ngecengin, enggak, gue gak ngecengin. Yang namanya Fergi, kalau lu denger tadi ngomongnya putus-putus, itu bukan sinyalnya. Nggak dapet sinyal, bukan enggak. Kamera gue rusak, bukan iya, suara recordernya rusak. Enggak, bukan. Kuota habis juga enggak. Kuota habis gitu. Juga enggak, ya kan? Emang dia ngomong gini, jadi dia punya handicap. Punya handicap, punya kekurangan. Dulu, punya kekurangan. Nah, dibalik kekurangan, dibalik ada kekurangan, kelebihan. Ada kelebihan. Nah, kelebihannya dia, itu bikin kita bingung. Satu, kelebihan. Satu. Nggak akan ngomong apa. Tapi kita senang buat teman-teman dia. Senang. Nggak ada ngecengin juga. Nggak. Dia juga hebat. Dia jago interaksi. 3D jago interaksi sama orang. Interaksi sama orang. Mau, soalnya kan biasanya kalau yang di cap kan agak cuek aja. Agak ya, minder lah ya. Kalau dia sampai kan kita sendiri yang minder ya. Iya, kayak bingung. Orang di tes aja. Ini sebenarnya dia antara denger atau enggak. Denger boleh, enggak denger boleh. Ajak boleh, enggak ajak boleh. Itu aja, Pak. Denger boleh, enggak denger boleh. Ya, buat kok aja gitu. Anjing enggak langkut. Terus jadi pas gua lagi ngerjain desain gua, habis itu dia nyari-nyari mobil buat ikutan balap, coy. Belakang lo, belakang gue mau ikutan balap, semangat ngayak. Jadi, kalau mau beli mobil balap, berapa duit? Ferdi mau balap. Ferdi, mau balap. Apa? Mau balap. Ferdi mau balap. Mau. Mau pakai apa mobilnya? Yaris. Kenapa gue tidak tuh perform mau macam? Dia mau titipan
Kalau enggak googlingnya ini Nissan GTR R35 Godzilla. Godzilla R35 Nissan. Mantep. Ya, pokoknya gitulah. Ya, ya. Gitu. Ntar ada translate-nya di sini gua terjemahin. Nanti gua videonya gua ulang-ulang dulu pas ngedit. Enggak masalah. Capek, Bos. Enggak masalah, santai aja. Tapi dia lebih bermartabat daripada Awe. Awe lagi. Nanti seperti biasa, gue pasang fotonya Awe di sini. Nih Awe nongol dari sini. Bukannya Awe dari situ? Karotet. Orangnya nggak ada masalah. Awe kebetulan sekarang tanggal 30. Awe itu lagi closing. Closing. Biasa pembukuan. Kakak. Dia kan kutu buku ya. Kutu buku. Geek. Kalau geek yang satu lagi kutu buku. Kalau ini geek. Tapi dipanggilnya bebegik. Bebegik. Itu geek apa ri? Bebegik. Nah, jurig. Anjing lah jurig. Jurig. Jadi gitu kan. Di bubung macet. Tamu kita nggak bisa diajak jaga ya, gue juga bingung takut kecengin. Sebenarnya sih ngecengin. Gue bahaya soal mulut gue. Iya. Ya jadi kalau lo mau lihat, macet. Sementara baru kilometer 10. Baru kilometer 10. Sekampang bangunnya telat. Iya nih belakang gue. Bang lo tadi bangunin gimana? Kan gue bangun nge-lag. Iya bangun dulu apa melek dulu? Melek dulu. Gak boleh langsung bangun. Iya, gak boleh. Tapi kadang-kadang gue masih merem. Udah ada yang bangun, Mang. Itu konyol. Eh, Pit. Belakang udah pernah ngerasain pentil belum, Pit? Nah, itu dia tuh. Gue gak tau. Tanya, Pit. Hah? Tanya gimana? Mau nanya. Ayo. Anjing. Dia mah, dia kan handy. Nanya gimana ya? Dia handicap kan cuma ini doang di komunikasi. Kalau nafsu mah sama aja bejatnya. Nanya gimana lu ya? Lu pengen orang nyusu, pengen mencil enggak? Nyusu. Dia enggak tahu lagi mencil apa. Pernah nyusu. Coba ya, kita tanya lagi di anu. Ber, lo pernah mentil gak? Ngetepe? Nyusu, cewek Cewek Ngetek Tete? Iya, cewek Heter? Pernah? Heter? Pernah? Sekali? Menekep? Sekali doang. Kapan? 2008 2008 Gimana caranya menjawab? Cakap. Dosa gak sih kayak gini? Gak tau gue. Gue mikir 3 kali mau upload. Gila gue ngerinya KPI. YouTube masuk KPI memati aja. Oblong. Putus. Oh pacaran. Putus. Pacar. Pacarnya nonton mati anjing. Oh iya makanya. Iya no, aku pernah melan per no itu acara mau beberapa orang tua aja nah. Orang tua gak suka mana aja. Oh gak suka, gak setuju. Orang aja ke PMM, ke PMM aja. Ada sila. Ya jadi dia udah pernah mimpi lah. Ya kita tinggalkan saja masalah pedil. Nanti kita sambung lagi aja deh. Peng rokok. Sebentar. Kiri kanan. Biasa kalau taksi kalau single kiri apa? Kemarin gua apa? Kemarin tuh yang kiri. Kiri. Iya. Lu milihnya kiri. Kemarin kiri. Oh, ternyata dia di kanan. Di kanan. Nah sekarang tanya, lu mau yang mana? Kiri. Siap, kita lihat apakah cewek. Enggak, lu maunya mana? Ya udah, gua ngikutin lu aja. Yang di sini lu kan lebih... Daddy. Nah, apa?
tol sentul. Taksi tol sentul. Petugasnya cewek. Ada yang cewek. Cakep. Op. Pol. Tapi kan mesti ngebak kiri apa yang kanan. Coba lu kasih unjuk. Nah, kita nggak tahu nih. Ada dua gerbang kan. Kiri apa kanan? Yang kemarin kiri kita ambilnya, sekarang kita kiri lagi. Kita lihat. Anjing. Star Wars. Belum kelihatan sih tangannya gimana. Ya, sudah ya. Lupakan saja tangannya laki. Dua-duanya tangannya laki. Dua-duanya laki ya? Yang ini tangannya laki. Yang sana laki tuh. Enggak tahu gua enggak kelihatan. So. Tadi kelihatan. Ini enggak bisa ketinggian. Teori itu mau penting. Apa? Lu mau minta pentil? Oh, yang satu laki. Ah, oh, laki dua-duanya. Oh, laki dua-duanya. Udah ya. Fail. Nah, pasang lagi. Curu-curu arni. Curu-curu pelat-pelat. Dah. Guys, kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi ya. Mungkin sampai. Udah sampai. Nih, kru gua tuh dari mulai 777 JA sampai ke sini. Ya, jadi Kampang Club balik lagi. Sekarang kita lagi di mobil BMW seri 5. 5 berapa? 530. E34. Tahun 90 keluar terakhir pokoknya. Ya, jadi ini dikasih kesempatan buat nyobain. Mesinnya 3000cc 8 silinder V8 dan V8 goes V8 kicking yo. Ini BMW Pit? Iya, BMW ini. Jangan kira-kira sih, kan gue berasa lo dulu pelan juga. Matic? Matic. Oke, nggak bisa gigrip. Nggak bisa. Ya. Alhamdulillah. Yang udah-udah, gue muntah. Ini dulu mobil Babe, yang warisan dari Babe, yang gue jual. Kayak begini, gue jual. Jadi, ya gitu lah. Inilah hidup. Setiap kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi sih lebih seringnya yang akan di bawah ya. Ceweknya di atas. Kenapa jadi cewek, marmut? Elektriko masih jalan semua. Bos! Jadi si Sony ini mengenang masa-masa kejayaan. Kejayaan. Indo Jaya. Keliling-keliling Sentul mencoba mobil BMW. Sek! BMW. Marah-marah sih dia. Ri, masuk. Ri. Oh. This is shit, man. This is shit, man. Shit, man. You see me? I'm hot, man. I'm very hot. Come on, man. Karena gua sama Sony sama Fergi lupa closing, jadi silakan saja di follow Instagram kami. Ya, di follow ya. Oke, mantap. Bye-bye.